depan sana sedang ada proses pengerjaan pengecoran. Nah, ini adalah penggaliannya, cukup dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat update terbaru Tol Jogja Bawen di kawasan Simpang Susun, Banyurejo. Pembangunan Tol Jogja Bawen yang memiliki total panjang 76,3 km dan terbagi menjadi 6 seksi atau tahapan semakin menunjukkan progres pembangunan yang signifikan. Direncanakan akan mulai difungsionalkan pada bulan April tahun 2024 mendatang dan bisa dilintasi kendaraan. Tol Jogja Bawen memiliki 6 simpang susun, yakni Simpang Susun Banyurejo, Simpang Susun Borobudur, Simpang Susun Magelang, Simpang Susun Temanggung, Simpang Susun Ambarawa, dan Simpang Susun Bawen. Berdasarkan data dari Jasa Marga, apabila Tol Jogja Bawen telah beroperasi secara penuh, maka bisa memangkas waktu tempuh kendaraan dari arah Semarang menuju Jogja, begitupun sebaliknya, yang awalnya ditempuh sekitar 3 jam perjalanan, nantinya akan menjadi 1,5 jam perjalanan saja. Wih, mantap! Lumayan bisa memangkas waktu tempuh setengah perjalanan dari yang sebelumnya ya teman-teman. Berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan Tol Jogja Bawen di kawasan Simpang Susun, Banyurejo. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 3 Oktober 2023 jam 7 pagi dari kawasan Tempel ini kita akan mengarah ke Simpang Susun, Banyurejo. Jadi Simpang Susun, Banyurejo itu ada di kecamatan luar Kabupaten Magelang. Nah, sebelumnya banyak yang bertanya, kenapa kok dinamakan Simpang Susun, Banyurejo? Sedangkan lokasinya berada di Magelang. Jadi diambil nama Simpang Susun Banyurejo, meskipun lokasi dari Simpang Susunnya itu di Magelang ya teman-teman. Namun untuk jalur keluarnya atau exit tolnya itu berada di Banyurejo, sehingga diberi nama Simpang Susun Banyurejo. Nah, ini ada panah ke arah kanan. Kita ambil ke arah kanan teman-teman untuk mengarah ke Simpang Susun ya. Dari Tugu ini kita mengambil ke arah kanan ya. Kita
kita mengarah ke Simpang Susun yang lokasinya berada di dekat kantor Balai Desa Beligo, Kabupaten Magelang. Nah, di sebelah kanan ini adalah Balai Desa Beligo. Kita masih lurus sedikit lagi, kemudian nanti akan berbelok ke arah kanan. Jadi ini sudah di Kabupaten Magelang ya teman-teman. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Tol Jogja Bawen yang berada di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel. Sebentar lagi kita akan tiba di lokasinya. Ini kita ambil ke arah kanan. Kita lewat bagian pinggir sini saja ini. Ini adalah akses untuk warga ini. Di sebelah kanan ini adalah perkebunan warga. Mohon maaf ini agak backlight ya teman-teman. Melawan cahaya. Ini kita sudah berada di kawasan Simpang Susun ya. Nah, di sebelah kiri ini terlihat sudah ada pemadatan tanah. Di sini juga sudah nampak luas ini tanahnya. Kita masih terus saja ini. Sana itu rumah-rumah penduduk cukup padat ya. Untuk simpang susunnya ada di sana teman-teman. Nah, kita melihat lebih dekat. Sini juga ada sejumlah alat berat yang standby di lokasi. Kawasan ini juga ada warung ini teman-teman. Ini adalah warung-warung yang biasanya para pekerja untuk istirahat dan mampir makan minum. Ada di sebelah kiri ini. Untuk kondisinya masih berupa tanah dan bebatuan ya. Di depan sana sedang ada proses pengerjaan pengecoran. Coba melihat ke sini sampai ujung sana, nanti kita telusuri semua. Sini juga ada toilet portable. Di sini juga sudah dilakukan pemadatan tanah ini, teman-teman. Untuk mesin bore pile-nya sudah tidak ada ya. Terakhir saya kesini sebulan yang lalu itu masih ada mesin bore pile. Nah, ini adalah penggaliannya cukup dalam ini. Banyak bebatuan besar ini teman-teman. Kemarin di daerah sini ini ada mesin bore pile dan ekskavator. Ini kita melewati kali Kerasak ini teman-teman. Kondisinya seperti ini. Wah lumayan ini debunya. Karena ada kendaraan yang baru saja lewat. Kendaraan warga. Ya tadi kita melewati jembatan kali Kerasak atau sungai Kerasak. Ini ada di STA 68 plus 700 teman-teman. Nah ini ya urukan tanahnya sudah setinggi ini.
di sebelah kiri ini adalah kawasan pemukiman warga itu. Nah, di sini untuk jembatannya juga sudah dilakukan pengecoran lantai nih. Ini ya, di sini juga bentuk pilar-pilarnya kotak, berbeda dengan yang ada di Tol Solo Jogja. Kalau di Tol Solo Jogja pilarnya bulat, sedangkan yang di sini ini kotak, teman-teman. Nah, untuk pengecoran lantainya sudah sebagian sudah selesai nih. Di sini juga nampak banyak balok-balok girder yang berada di lokasi dari Adi Beton ini. Wah, mantap ini. Di sana juga banyak balok-balok girdernya. Sekarang kita berada di STA 68 plus 900, teman-teman. Sekarang kita kembali mengarah ke kawasan Simpang Susun Banyurejo. Ini jembatannya juga cukup panjang ya. Di depan sana para pekerja sudah mulai melakukan proses pengerjaan pada pagi hari ini. Ini hampir jam 8 pagi ini ya, sehingga proyek sudah dimulai. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.